Udah tahu belum cara bikin video 3D yang lagi hits kayak gini? Sama-sama belajar yuk. Yang pertama siapkan aplikasinya dulu. Ada Lightroom dan juga CapCut. Lightroom untuk edit foto dan CapCut untuk edit videonya. Pada CapCut pilih foto yang mau diedit, pilih style kemudian pilih 3D zoom. Dan untuk transisinya gue pilih slide memory 2. Iya gitu doang. Simpel banget kan? Mari sama-sama belajar.